Halo, selamat siang teman-teman, sahabat mancing dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini, kebetulan saya akan mencoba beli kompresor yang kecil. Nah, barangnya sudah ada di sini, dan saya akan mencobanya buat ngecat lure yang biasa saya buat. Dan ini adalah kompresor yang saya beli itu. Ini kecil sekali, lihat. Cuma secengkal tangan saya. Harganya tuh murah guys, harganya cuma 80 ribuan. Nah buat teman-teman harus merubah di selang ininya, karena yang bawaan ini hanya untuk ban mobil. Beli selangnya juga murah, cukup teman-teman beli selangnya nanti dicopot, diganti, dipasang di sini, ya. Nah untuk colokannya. Nah untuk colokannya, ini kan hanya bisa untuk ditancap di lighter yang ada di mobil kita ya teman-teman. Jadi kalau bang tidak ada mobil itu agak susah ya, nggak bisa dicolokin. Nah solusinya teman-teman bisa membeli adaptor yang 12 volt di sini, ada juga di Shopee kurang lebih harga 65 ribuan. Nah ini fungsinya buat nyambung ke sini, nanti disambungkan ke listrik kita. Jadi gini nih teman-teman, masukin, nah udah bisa. Nah ini tinggal kita tancap di listrik rumah kita ya, seperti apa anginnya, semoga bisa buat main airbrush, kita lihat aja nanti. Saya akan mencoba ngecat lure yang kemarin sudah saya buat, cuman itu udah siap ngecat. Jadi untuk proses pembuatannya nanti beda lagi. Ini hanya untuk ngetes kompresornya aja ya teman-teman ya. Jadi hanya saya ingin tahu bisa apa enggak ini buat ngecat lure yang saya butuhkan. Ini murah sekali. Jadi buat teman-teman yang wah kompresor kok mahal, enggak. Ini ada pilihan yang 80 ribuan teman-teman ya. Oke, kali ini langsung saja saya akan mempraktekkan. Gimana kualitas atau bagus apa enggak? Ini jadi ada tombolnya di sini. Kita langsung gunakan saja. Yuk. Mantap teman-teman.
Woo!
itu dia tadi teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar dan belum memiliki kompresor. Solusinya kompresor mini tadi bisa teman-teman dapatkan di Shopee dan harga yang sangat murah. Nah, ini adalah hasil yang tadi saya cek dengan kompresor ini itu ya teman-teman ya. Oke, lumayan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.